Polresta Bandung ngakolakeun kagiatan Jumat Curhat pikeunampung Bang Baluh turta kasusah warga. Kiwari Jumat Curhat dilakonan di Aula Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, ti isuk-isuk mula. Warga Pasir Jambu rea anu minang saraya ngeunaan padika nyieun SIM seleksi kakarasa bangga. Lianti pasualan nyieun SIM aya oge pasualan sumebarna narkoba di lingkunganana. Polresta Bandung ngakolakeun deui kagiatan Jumat Curhat pikeun nampung Bang Baluh jeung kasusah warga. Kiwari eta Jumat Curhat teh dilakonan di Aula Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung poe Jumat isuk-isuk. Eta acara Jumat Curhat teh diluguan ku Wakapolresta Bandung AKBP Maruli Pardede. Warga nganepikeun mangpirang Bang Baluh patali kana prak-prakan nyieun SIM anu cenah kacida banggana. Dian tieta warga oge rea anu cumarita sumebarna narkoba beuki mahabu di Kabupaten Bandung. AKBP Maruli Pardede sarita mere bonggolongan ka warga pateuli kana praprakan nian SIM anu seleksina bangga. Kitu deui pasualan sumebarna narkoba. Baik, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 September 2024, kami melaksanakan program dari Bapak Kapolresta Bandung, Bapak Kombes Pol Dr. Kusworo Wibowo SH, SKMA, untuk gelaran Jumat Curhat, tepatnya di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten. Alhamdulillah, hari ini kami didampingi oleh Bapak Sekcap Pasir Jambu, Pak Kapolsek, dan juga mewakili Pak Kapolsek Pasir Jambu, serta Ibu Kadis Pasir Jambu. Antusias masyarakat di wilayah Desa Pasir Jambu yang menyampaikan aspirasi cukup banyak, dan saya berharap apa yang disampaikan dan kita respon itu menjadi hal yang memberikan dampak positif bagi hubungan TNI Polri dan masyarakat serta pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sejeroing kitu petugas ge bakal nindak lanjut tatali kana sumebarna narkoba anu mahabu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.